Beredar kabar Kapolres Muara Enim AKBP Aris Rusdianto dicopot dari jabatannya setelah viral disebut memiliki istri lebih dari satu. Namun kabar pencopotan AKBP Aris dibantah oleh Kasubdit Pemnas Polda Sumsel AKBP Erlangga. Ia menyebut AKBP Aris dicopot lalu dimutasi ke Yanma Polri untuk penyegaran jabatan. Diketahui AKBP Aris Rusdianto menjabat sebagai Kapolres Muara Enim sejak Januari 2022. Artinya, ia belum genap setahun menjabat sebagai Kapolres Muara Enim. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Muara Enim, AKBP Aris menjabat sebagai Kasubdit Paminal Bid Propam Polda Jawa Tengah. Di akun Instagram Polres Muara Enim, AKBP Aris tak jarang tampil bersama istrinya yang bernama Melani atau lebih dikenal Melani Aris. Dari sisi karir di kepolisian, AKBP Aris merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol pada tahun 2000. Ia sempat berdinas di Satuan Brimob Daerah Satbrib Mobda Polda Jawa Tengah. Kemudian berdinas di Polda Riau selama 12 tahun dan pindah tugas ke Polda Sumatera Selatan. Kini namanya menjadi viral di media sosial karena diduga memiliki istri lebih dari satu. Kabar itu mencuat setelah seorang perempuan bernama Feby Sharon melaporkan AKBP Aris Rusdianto ke Mabes Polri. Feby Sharon mengaku sebagai istri sah yang sudah ditelantarkan oleh AKBP Aris Rusdianto karena Kapolres Muara Enim diduga menikah lagi. Feby Sharon juga menyebut AKBP Aris Rusdianto punya banyak wanita idaman lain. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi mengatakan, saat ini sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran dari kabar tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.